Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayah Sofia, saya berada di Desa Air Mandidi Atas, Kecamatan Air Mandidi Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saat ini saya berada di Masjid Pangeran Diponegoro. Saya bersama dengan Jodik Sliwoso. Bapak Jodik Liwoso sekarang sudah berganti Muhammad Syakban. Alhamdulillah. Ini saya akan bertanya ke Bapak Syakban. Awal mula cerita Anda bisa menemukan Islam ini bagaimana, Pak Syakban? Saya ingin menceritakan sebuah kisah bagaimana sampai saya bisa memeluk Islam. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup taat beragama. Keluarga Liwoso Rumonda. Orang tua saya mereka merantau di Maluku Utara. Itu tahun 94 mereka merantau. Kemudian di sana mayoritas muslim karena kerja di perusahaan pisang. Kemudian yang mayoritas di sana di perusahaan itu orang Jawa. Jadi saya bergaul dengan mereka di sana. Kemudian saya diajak untuk mengaji. Mengaji Iqra 1 dan alhamdulillah pada waktu itu sudah bisa. Setelah diuji, dites oleh Pak Imam, kemudian Pak Imam kaget karena melihat saya orang baru. Jadi ditanya asal usul, kemudian Pak Imam datang ke rumah karena minta permisi untuk mengurus saya waktu itu untuk masuk Islam. Tapi orang tua tidak mengizinkan. Kemudian terjadilah suatu peristiwa yang memilukan, itu tahun 99 di Maluku Utara. Jadi saya berada di sana dan hampir saya mati di sana. Tapi alhamdulillah ada pertolongan Allah. Jadi waktu itu orang tua melarang dan mengatakan bahwa kamu harus sekolah teologi, sekolah pendeta, sekolah Alkitab. Jadi saya pulang ke Manado, sekolah SMP, SMA. Setelah tamat SMP, SMA, kemudian saya dimasukkan di sini, Universitas Kelabat atau disebut UNKLAB. Jadi situ saya kerja sambil kuliah. Karena sudah ada bibit-bibit Islam sejak dari masih kecil, jadi masih ada di dalam memori saya. Masih tersimpan surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu tidak akan lupa sejak dari kecil sampai waktu saya kerja sambil kuliah. Jadi masih terngiang terus. Setelah itu saya mengundurkan diri tahun 2007. Saya mengundurkan diri dengan alasan cuti. Saya ingin cuti. Cuti kuliah. Iya, tapi dalam hati itu sudah ada pertanyaan apakah saya ini diizinkan kembali untuk ke Islam atau tidak. Kemudian karena saya nganggur, kemudian saya ditawarkan untuk menjadi guru agama di sekolah SD, SMP, Rapi, Manado, sama SMA. Saya jadi guru agama di situ, guru agama Kristen. Kemudian saya juga ditawarkan sebagai guru agama Kristen di SMA Walter. Nah, di situ karena mereka melihat pencapaian saya, mereka melihat sebagai pengetahuan saya tentang Alkitab,
Kemudian mereka mengusulkan saya untuk menjadi misionaris. Jadi tahun 2010 saya misionaris. Dari 2009 sampai 2010 saya misionaris di, kebetulan gereja itu gereja Metro, tapi masih Advent, gereja Advent Metro di Jakarta, tapi cabangnya di Pandu. Kemudian saya di misionaris di gereja itu sempat memurtadkan satu orang. Jadi siswi yang sekolah di SMA Voltaire, namanya adalah Astuti, dari sekolah Man Model, pakai jilbab. Karena diskusi dengan saya beliau dia kalah. Kemudian dia memutuskan untuk baptis. Kemudian yang pertanggungjawabkan baptis itu saya, karena waktu itu saya misionaris. Kemudian sudah dikirim surat lamaran ke kantor pusat di Jakarta. Akhirnya saya mendapat SK secara resmi sebagai pendeta muda di gereja Metro sekaligus sebagai guru agama. Nah, saya sudah sempat memurtadkan Astuti, kemudian Maimunah siswi SMP murtad juga, dan keluarganya datang cari, mana pendeta yang ada baptis ini anak ini. Kemudian saya pasang dada dengan bangga, saya yang bertanggung jawab terhadap pembaptisan mereka. Oh, pembaptisan harus dibatalkan, kalau tidak orang satu kampung akan datang di tempat ini. Saya juga gugup waktu itu karena belum punya istri. Saya gugup, dan akhirnya ada di pikiran saya, ini sudah mulai salah ini. Dapat uang gampang, Pak Ustaz, dapat uang gampang, karena tiap hari Sabtu itu ada uang perpuluhan yang dikelola oleh gereja itu sendiri, tidak dikirim ke kantor. Jadi itu 100% itu milik saya. Jadi kadang 400 ribu, 500 ribu, sampai 2 juta saya terima waktu itu. Tapi sudah ada beban di hati. Apalagi kalau mendekati bulan puasa, kemudian lihat orang-orang ke terawih, itu masih ingat, masih ada di memori. Kapan saya bisa kembali? Kapan saya bisa seperti itu? Kemudian saya doa saja dalam hati. Saya punya doa, Tuhan, jikalau memang Islam itu agama yang benar, tolong dekatkan saya dengan Islam. Tetapi jikalau Islam itu agama yang salah, jangankan jauhkan, ada di memori ini, tolong hapus. Itu doa saya. Semakin saya berdoa, maka Islam itu semakin dalam. Dia masuk rasa ingin masuk Islam. Akhirnya saya mundur dari kependetaan sekaligus dari guru, dengan alasan saya ingin kembali ke gereja semula. Akhirnya saya sudah keluar, dan saya kerja di MTC Megamas Manado sebagai cleaning service. 2014 itu UMP masih 1.050.000. Saya tinggal di kos. Kemudian mendekati bulan puasa, saya bermimpi sholat dengan baju yang sama, mimpi yang sama, tidak ada beda, 3 hari berturut-turut itu. Kemudian saya bertanya, apa arti ini mimpi ini? Nah, saya coba ingat kembali memori saya coba wudhu, dan saya langsung sholat waktu itu. Pas asar, saya sholat waktu itu, karena cuma 3 surat itu yang hafal, jadi cuma itu dibolak-balik. Saya sholat dan saya meminta, belum berani sebut Allah waktu itu. Waktu itu saya sebut Tuhan. Saya kembali berdoa, mengangkat tangan, ya Tuhan, kalau memang Islam agama yang benar, dekatkan saya dengan Islam. Kalau Islam agama yang salah, jauhkan saya dengan Islam. Waktu itu saya punya kalung salib, kemudian saya tidak pakai lagi. Saya ada Alkitab, tapi saya cuma sekedar baca. Kemudian saya cari Al-Quran terjemahan, dapat, dan saya belajar di situ, baca-baca, cari persamaan perbedaan antara ayat Alkitab dan ayat Al-Quran. Di sana ada perbedaan dan ada juga persamaan. Di sana saya kembali kaji, kalau bilang hatam, saya ini hatam Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu,
itu saya baca dan saya pelajari. Nah, di sana ada ayat-ayat juga yang menguatkan tentang Islam. Tentang Islam, dan ada ayat-ayat juga yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya sebagai utusan. Semakin kuat saya, semakin kuat saya ingin masuk Islam. Saya katakan, apapun yang terjadi, mau keluarga mau marah, mau saya dibuang atau di apa, saya tetap berpegang teguh pada keyakinan. Akhirnya saya cari anak dari Pak Imam, kebetulan teman saya, Rivaldo Mili. Jadi yang di Mahau, Masjid Ibnul Amin. Saya datang di sana dan saya katakan maksud saya ingin masuk Islam. Kemudian Pak Ismail, Pak Imam bilang, harus disunat dulu. Saya tanya, berapa kalau masih bujang, berapa biaya sunat? Itu sekitar 700 sampai 900 ribu. Saya bilang, aduh bagaimana ini, kita tidak ada uang. Pak Imam bilang, tidak usah pikir uang, yang penting ente yakin dan jangan bermain itu Islam. Jangan ente ada suka naksir cewek Islam terus masuk Islam karena perkawinan. Saya bilang, insya Allah Pak Imam, tidak. Saya disunat pada 2015 bulan Juni. Waktu itu saya disunat, balik dari sunat syahadat di masjid. Boleh 7 kali stat, karena lidah saya kaku. Jadi 7 kali mengulangi sampai dengan benar mengucapkan kata syahadat itu, kalimat syahadat. Saya bersyahadat di masjid itu. Kemudian saya bertekad. Kalau dulu saya pernah berkhutbah di mimbar, saya juga pernah buat KKR. Insya Allah dengan pertolongan Allah, jadikanlah saya seorang dai itu. Jadi saya bercita-cita menjadi seorang dai karena ingin mengembalikan yang tadi orang yang sudah saya murtadkan. Jadi tanggung jawab bagi saya. Kemudian saya berdoa tiap malam, setiap jam 12 saya bangun minta istri. Saya berdoa, dan kalau boleh istri ini dia mampu membimbing saya waktu itu, karena Islam ini masih baru. Jadi akhirnya dipertemukan lewat Facebook orang Sangir, Peta Muslim. Dia lulusan Stein Manado, guru agama Islam. Jadi Allah berikan tepat, Allah jawab seperti apa yang saya minta. Akhirnya saya dibimbing oleh istri saya ini mengaji. Jadi saya bilang pada istri saya, ini mantan pendeta muda, kemudian saya ini stres kalau tidak naik mimbar. Kemudian tapi istri bilang, terus saya katakan, saya ingin jadi dai. Istri saya katakan, kalau mau jadi dai, kalau mau ceramah itu harus tahu baca Al-Quran. Jangan cuman ceramah begitu terus tidak tahu, tidak paham Al-Quran, tidak paham hadis. Karena beda dengan kamu dulu, kalau kamu bahasa Indonesia, ini bahasa Arab ini. Ini saya dididik cukup keras, karena di mengaji stat di sebelah ada rotan, kalau salah langsung dipukul. Jadi saya mengaji 1 tahun stat baru saya bisa baca Al-Quran. Setelah saya dicoba, dites, sudah tahu baca Al-Quran, akhirnya istri saya katakan, silakan kalau ada yang mau undang, mau ceramah atau mau khotbah Jumat, silakan. Akhirnya saya diundang pertama kali di Masjid Kiban di Paniki, ceramah di majelis taklim, karena di sana juga ada mualaf, ada mualafah, ada yang sudah balik lagi ke Kristen, jadi mereka minta saya untuk ceramah di sana. Terus saya tanya, apa yang saya harus katakan? Teman saya ini imam, Ustadz Muhammad Yusuf, dia bilang, ya kalau boleh Kristologi. Jadi saya baca buku dari Ustadz Insan almarhum, saya baca, saya pelajari di situ. Kemudian saya buka juga Al-Quran terjemahan, saya baca di situ.
Kemudian saya belajar. Jadi itu ada sekitar lima kertas. Ada sekitar lima kertas. Saya belajar, kemudian saya ceramah di sana. Saya sampaikan kepada para mualaf, karena sudah memegang teguh iman Islam, sudah bersyahadat, tolong jangan kembali. Akhirnya cukup keras waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang ini saya masih berpegang teguh pada agama saya, walaupun dalam kesusahan, tapi insya Allah Allah selalu memberikan pertolongan pada saat kita meminta. Jadi saya juga ditugaskan di Minahasa Utara ini, khususnya di Kecamatan Wori, sebagai penyuluh agama Islam. Dan beberapa hari lalu kami mengikuti BIMTEK, pencerama agama bersertifikat. Jadi ada materi-materi yang memang perlu juga saya belajar, agar supaya ketika dimintakan untuk diundang ke satu tempat untuk menguatkan para mualaf dan mualafah, insya Allah dengan pertolongan Allah kita semua tetap kuat dan mempertahankan iman Islam kita. Setelah Ustadz masuk Islam, apa tantangan dari keluarga? Apa yang dialami tekanan dari keluarga? Tantangan yang saya hadapi adalah, pertama, ditinggalkan oleh teman-teman dekat, kemudian dibenci oleh keluarga pada saat itu. Bahkan ada yang mengancam untuk memukuli saya. Ada yang mengancam kalau pulang kampung nanti ada sesuatu yang akan terjadi. Tapi saya hanya amalkan al-ikhlas 100 kali sebelum sholat wajib. Dalam 5 waktu itu saya amalkan baca al-ikhlas 100 kali. Alhamdulillah 3 hari sebelum lebaran, waktu saya masuk Islam itu, saya pulang kampung dan diterima oleh orang tua, diterima oleh keluarga, dan tetap disayang. Bahkan sampai sekarang mereka sayang, karena mereka melihat perubahan yang terjadi pada saya ketika saya memeluk Islam. Terus harapannya setelah masuk Islam ini bagaimana? Setelah saya masuk Islam, perasaan saya tenang, dan apapun masalah-masalah yang dihadapi itu semua aman, karena ada sesuai dengan tuntunan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Ketika kita mengikuti itu, alhamdulillah semua berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Harapan untuk dakwah ke keluarga yang masih Kristen, ada nggak yang dilakukan? Harapan untuk dakwah ke keluarga itu sangat besar, karena di keluarga inti kami dari 3 bersaudara 2 Islam. Satu kakak yang tua di Kendari sudah Islam, dan saya yang paling bungsu. Nah, harapan saya untuk dakwah ke mereka, tidak mungkin saya ceramah ke mereka, tetapi saya dakwah melalui akhlak. Saya menunjukkan bagaimana akhlak, walaupun orang tua berbeda agama, setelah selesai sholat saya pegang tangan, cium tangan orang tua. Saya menunjukkan bahwa akhlak Islam itu yang bagaimana.